Terekam momen Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membawa nampan sarapan untuk Presiden Jokowi. Aksi Menteri PUPR yang melayani Presiden Jokowi untuk sarapan itu terekam dalam video yang dibagikan oleh YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 22 September. Dalam video terlihat Jokowi bersama sejumlah menteri meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara. Mereka menginap di sebuah perkemahan yang sudah selesai dibangun di IKN. Dalam momen tersebut, para menteri berkumpul bersama kepala negara di pagi hari. Terlihat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membawakan nampan berisi sarapan pagi untuk Jokowi. Jokowi pun memilih sarapan pagi yang dibawa oleh Menteri PUPR dua periode itu. Dikutip dari Sekretariat Kabinet di IKN, Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di tanah air. Menurut Presiden, saat ini perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa dengan produk domestik bruto atau PDB mencapai 58% PDB nasional. Apalagi saat ini, Pulau Jawa sudah padat sehingga dibutuhkan pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris.